Kemudian selanjutnya untuk pengajuan NUPTK. Masih banyak yang belum. Banyak. Jadi syaratnya juga teman-teman kan sudah tahu. Iya. Seperti biasa. Tapi ditolak terus. Iya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa dia ditolak? Jadi yang pertama, pastikan dokumen yang teman-teman upload itu adalah dokumen asli, jangan fotokopian. KTP asli, scan KTP asli, jangan fotokopian. Ijazah, scan ijazah asli, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian SK juga begitu, harus SK asli, jangan fotokopian. Bisa saja kami terima di dinas, mungkin karena terlalu banyak kita setujui saja, tetapi di LPMP sama di pusat tetap ditolak. Jadi harus dokumen asli yang di-upload. Kemudian untuk SK, di SK itu kan cuma ada satu kolom. Ya. Jadi bukan SK satu tahun yang di-upload, minimal 2 tahun berturut-turut. Berarti SK tahun 2019-2020 yang masih aktif. Ada yang upload SK pengangkatan tahun pertama sama tahun terakhir. Ini dia pernah berhenti, berarti dianggap begitu. Jadi diminta teman-teman untuk mengupload SK 2 tahun berturut-turut, minimal 2 tahun. Tambah dengan SK pembagian tugas di bawahnya, di scan dari satu file itu ya. Ada yang ngupload hanya satu SK, jadi itu ditolak, diminta SK 2 tahun berturut-turut. Kemudian pastikan juga dokumen yang teman-teman upload adalah dokumennya yang sesungguhnya. Misal saya ngajukan NUPTK ini, Arifin ini, buka datanya Arifin, cari ijazahnya Arifin, bukan ijazahnya Pak Denny yang masuk. Ada yang begitu. Ya. Salah upload, mungkin salah ambil file. Makanya untuk dokumen itu tolong dikasih nama, misalnya KTP, KTP-nya Arifin, ijazah, ijazahnya Arifin gitu. Ijazah SD, SMP, SMA. Supaya tidak salah mengambil file. Banyak kejadian yang begitu. Ada juga mungkin foto pacarnya yang salah upload. Ya, ada yang begitu. Jadi begitu dia upload di kolom KTP, itu bukan KTP yang masuk, tapi foto yang diupload. Makanya sekarang kita minta ke semua teman-teman, tolong diperhatikan dokumen-dokumen yang harus diupload itu sudah benar pasti. Ya, jangan sampai salah berkirim. Seperti yang tadi, salah ambil file itu, kemudian di kolom KTP masuk SK, di kolom ijazah masuk KTP, itu juga banyak yang begitu. Kalau ada teman kasus seperti itu yang hilang ijazahnya, nanti buat surat keterangan pengganti ijazah. Bawa fotokopinya, fotokopi ijazahnya itu, minta ke bidang pembinaan SD untuk dibuat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah. Itu yang diupload. Jangan diupload fotokopi ijazah orang lain atau fotokopi ijazah yang cuma itu saja yang dipunya. Ya. Jadi yang diupload adalah dokumen asli, yang hilang ijazahnya pakai surat keterangan pengganti ijazah. Bisa luar negeri. Oh, nah itu S1 kan? Bisa itu. S1 itu kan? Iya. Itu orang-orang tafsir ya. Tafsir dari kepala sekolah. Kepala sekolahnya ya. Itu diakui itu. Jangan sudah main-main itu. Upload Pak. Iya. Ya nanti kita upload. Bisa itu diupload, tapi saya lihat itu bahasa Arab semua, tidak paham saya. Untuk guru minimal dia harus S1, tidak boleh, tidak bisa guru yang belum S1 untuk guru.
kalau ada beberapa teman guru kita yang ingin punya LPTK tapi belum S1, pindahkan saja dulu ke sebagai tenaga administrasi. Ya, tetapi SK-nya juga harus mengikuti, jangan nanti di SK-nya sebagai guru kemudian tidak politik sebagai teknik. Ya, harus sesuaikan. Tidak politik sebagai teknik, di SK juga harus sebagai teknik. Langsung ke panitia, tapi bisa ya. Ya, tadi kan kalau ada ya kan yayasan ya. Dia buatkan SK sendiri bisa. Nanti dan kira-kira lucu loh. Semua itu berapa?